Terima kasih Anda masih bersama kami di HAL Indonesia tepat tanggal 5 November kita merayakan Hari Puspa dan Satwa Indonesia atau Flora dan Fauna yang hmm. lebih akrab di Mungkin di telinga kita tuh agak seperti itu. Nah, hmm. ini sebetulnya saya juga uh, tidak, tidak terlalu banyak tahu gitu. bahwa ternyata hari ini adalah hari perayaan tersebut. Betul. Gitu. Ternyata pas saya review oh itu sudah berlangsung sejak 1993. Sudah, sudah lama selato, sekali. Ya. Uh, hmm. Karena kita mungkin tidak terlalu aware gitu dengan lingkungan kita. Akhirnya kita melupakan bahwa ada hari yang memang khusus kita di, gitu. khusus ya untuk hmm. kita mengingat kembali. Yuk, peduli terhadap... Hewan-hewan kita, yuk hmm. peduli terhadap tumbuhan-tumbuhan kita punya kita punya ribuan jenis endemik di sini hmm. yang asli hanya di Indonesia dan tanamannya juga gitu. Kenapa tidak kita rawat bersama gitu? Hmm. Memang uh, sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.000 ribu lebih pulau ya. Indonesia ini kan memiliki banyak spesies tumbuhan hmm, dan hewan ya. yang dengan memiliki ekosistem hmm, unik hmm, gitu hmm. ya Mami ya bisa dibilang lebih dari 25.000 jenis tumbuhan hmm. uh, berbunga tersebar di berbagai bagian nusantara ini meliputi 10% dari spesies tumbuhan yeah. berbunga dunia. dunia. Belum lagi kalau bicara mengenai satwa atau hewan, Indonesia tuh punya lebih dari 5.000 jenis hewan atau 45.000 45%, ribu, yeah. eh, 45 dari seluruh jenis ikan di dunia. Jadi menyadari hal ini memang uh, generasi muda kita atau milenial sini harus mengenali kekayaan hmm. keanekaragaman hayati Betul. dan juga uh, bisa ikut menjaga dan menarikannya ujung-ujungnya pasti itu ya, Mam ya. Bahkan 10 saja mungkin kita hmm. tidak tidak hafal ya <laughs> jenis-jenisnya. Tapi bisa deh kalau 20 udah hmm, mikir ya. Oke, okay. di luar itu kita tetap harus jaga lingkungan kita. Nah, kita akan banyak ngobrol tentang uh, sebetulnya Hari Puspa dan juga satwa, satwa ini ya. hmm. kegiatannya apa aja sih setelah video berikut ini Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional atau HCPSN merupakan agenda tahunan yang diperingati setiap tanggal 5 November. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepedulian, perlindungan, pelestarian puspa dan satwa nasional, serta untuk menumbuhkan dan mengingatkan pentingnya puspa dan satwa dalam kehidupan kita. Peringatan HCPSN sendiri pertama kali digagas pada tahun 1993 oleh Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto, yang diatur dalam keputusan presiden nomor 4 tahun 1993 yang dikeluarkan dan berlaku pada 9 Januari 1993. Pada saat itu, Soeharto mengajak masyarakat untuk bisa melestarikan lingkungan hidup. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2018, jumlah tumbuhan dan satwa yang dilindungi pemerintah Indonesia mencapai 941 jenis yang harus dijaga agar tidak punah untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, ada beberapa endemi kita yang sudah uh -huh. uh, terancam punah gitu di Sumatera ada, terus uh -huh. di ujung Jawa juga uh -oh. ada, ujung Kulon juga ada gitu. uh -huh. Dan terakhir tuh ada penelitian kalau misalnya kita pernah undang saat itu dari uh -huh. LIPI gimana meneliti di ujung uh, Indonesia tuh ekosistem seperti apa sih binatang-binatangnya ternyata wah itu masih belum tereksplorasi. Hmm, gitu. Nah ini semua kan sebetulnya perlu uh, kesadaran dari ya, kita betul. semua gitu ya untuk merawat dan melestarikannya. Karena kalau misalnya kita biarkan begitu saja gitu hmm. ya uh, beda 10 tahun, 20 hmm. tahun, hmm. udah hmm. banyak spesies yang akhirnya semakin hilang hmm. gitu betul. sangat disayangkan ya. Kita sapa narasumber kita hari ini ada Mbak Margaret Mutia selaku public campaign spesialis dari WWF Indonesia. Selamat pagi Mbak, Mbak Megi. Selamat pagi Mbak Megi. Terima kasih sudah hadir di Indonesia. Terus ada kasih, Mbak, Mbak Reni Widianti selaku koordinator dari Earth Hour Bogor. Selamat pagi. Mbak Reni. Makas Terima kasih, terima kasih. Kita ke Mbak Megi dulu Mbak Megi, ya. sebetulnya apa yang kita rayakan di hari cinta Puspa dan Satwa Indonesia ini? Ya, di hari cinta Puspa dan Satwa Nasional ini, kita Merayakan keanekaragaman hmm. Hayati, hmm, hmm, hmm. yang dimiliki oleh Indonesia, okay. seperti yang tadi Sudah disampaikan hmm, ya, gitu uh, Indonesia ini adalah uh, bisa dibilang salah satu pusat keanekaragaman keaneka keanekaragaman hayati Tinggalnya di, dunia. di sini hmm. gitu. Kebanyakan uh -uh, di sini. Iya, tidak banyak tempat di dunia <laughs> ini yang menjadi pusat hmm. keanekaragaman hayati, Indonesia hmm. adalah salah satunya. Jadi bisa disampaikan hmm. ada beragam ribuan, apa? Ya. Ribuan jutaan uh, spesies uh, yang kita temukan tumbuhan hmm. maupun hewan hmm. di darat maupun di, di lautan laut. gitu ya. Kita punya um, hutan Kalimantan. Hmm itu adalah bagian dari heart of borneo yes. mm. gitu kan itu adalah pusat ke apa salah satu pusat keanekaragaman ke ke hayati untuk uh, terestrial atau mm. daratan. Kita juga punya uh, kita adalah bagian dari segitiga terumbu karang. Mm. Yeah. Segitiga terumbu karang kita adalah um, bagian besar darinya. 60, 60% dari kawasan segitiga terumbu karang itu adalah di Indonesia. Mm. Dan ini adalah uh, tempat di mana spesies-spesies laut itu berkembang biak. Mm -hmm. Jadi terumbu karang, ikan-ikan, biota, biota laut, malia laut gitu. itu semua berkembang biak gitu. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. kita merayakan Hari Cinta Puspa Satwa dan Nasional ini untuk me mengenali mm -hmm. gitu ya, mengenali, menghargai kekayaan mm -hmm. uh, anak-anak mm hati. -hmm. Membuka kembali sebetulnya yang sudah tertutup bahwa kita kaya loh, betul, gitu, betul. dengan anak-anak itu tadi ya. Oke. Okay. Okay. Nah Mbak uh, Megi sendiri dari WWF Indonesia ini kan selalu aktif gitu ya merangkul mm -hmm. generasi milenial yeah. gitu dalam program-programnya. Kenapa sih anak-anak muda yang dilibatkan dan saat mm. ini kerjasama ada dalam uh, apa proyek-proyek apa aja nih? Termasuk mungkin yang di sebelahnya yeah. dari Harry Tower. <laughs> <laughs> iya. Gitu. Yeah, jadi uh, kenapa? Kenapa kita harus merangkul anak muda harus ya. Kita wajib harus merangkul anak muda karena anak muda itu yang akan mewarisi ya. uh, sumber daya alam ini karena keragaman hayati ini dan bicara soal generasi milenial ya, gitu ya. Sekarang ya. ini kan kalau kita lihat um, kondisi lingkungan kita kan semakin lama Ya bisa kita bilang ya agak mengkhawatirkan, ya. cukup mengkhawatirkan ya oh, gitu uh, kan. Tadi kita banyak isu polusi plastik, uh, kemudian kebakaran hutan, uh, 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 jumlah spesies juga semakin terus menurun. Uh, kita sebenarnya membutuhkan langkah-langkah baru, inovasi-inovasi gitu ya untuk merubah membalik tren ini dan sebenarnya harapan kita ada di generasi muda ya. gitu mm. karena mereka yang sekarang familiar dengan teknologi apalagi sekarang kita hidup betul. di dunia digitalisasi hmm. dua ini, dunia gitu ya sebetulnya betul mm. itu kita mengandalkan anak muda mm. untuk apa namanya keluar dengan perubahan-perubahan mm. gitu ya bagaimana kita bisa menyelamatkan eh uh, hmm. karena keragaman hmm. hayati ini Awarenessnya yang coba dibangun sebetulnya untuk mereka. Betul, nah, kita awareness lalu action. nya nanti ah, ya action-nya gitu. Nah, kita ke ready. Sebetulnya Orang atau saya pun hanya tahu Art Hours itu adalah satu event yang dilaksanakan satu tahun sekali. Kenapa tiba-tiba yes. bisa jadi komunitas? Terus saya lihat kegiatan teman-teman itu lebih kemana sih terkait dengan kegiatan lingkungan ini? Nah jadi kalau misalkan orang mungkin kebanyakan banyak tahunya Art Hours. Oh itu yang suka matiin lampu. Iya ya. matiin. Nah, <laughs> <dia>. Suka matiin, <laughs> lama matiin lama ya. lampu. Satu ya. okay. Tapi sebenarnya kayak kalau kita tarik ulur ke belakang dulu. Jadi mm -hmm. Art Hours sebenarnya awalnya di Australia. Mm -hmm. Jadi sebuah mm -hmm. ide dari WWF Australia yes. untuk narik perhatian warga gimana sih caranya mereka buat apa ya namanya, buat enggak? Kalau misalkan sekarang tuh perubahan iklim udah makin jadi-jadi loh. Okay. makin jadi-jadi. Akhirnya pertama 2004, 2004, dan kemudian baru terrealisasi tahun 2006, okay. dan itu berhasil mematikan suatu kota Sydney setelah berdiskusi dengan wali kota. Menjak dari situ. Baru WWF mulai menyebarkan ke seluruh dunia, dan termasuk masuk ke Indonesia tahun 2007. Pertama kali WWF Indonesia menggelar Earth Hour itu di Jakarta. Okay. Hmm. Satu kota, satu kota di Jakarta, dan sampai sekarang, WWF uh, Indonesia sudah, uh, menggelar Earth Hour di 29 hmm. kota di Indonesia, okay. mulai dari Aceh hmm. sampai terakhir itu Jayapura. Oke, okay. okay. jadi sudah, 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 ya. sudah, ujung sampai sampai ujung sudah, 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 nggak listrik bergilir kok masih ada sih kok mau ikutan sih gitu kan padahal nggak ikut awal pun bisa padam. kayak gitu dan itu uh, jawaban dari teman-teman di Jawa Pura itu jadi pemicu buat kita sendiri kayak uh, kita aja yang masih uh, dapat Jatah listrik bergilir hmm. itu, tuh, kita masih aware dengan perubahan iklim dan hemat energi. Hmm. Kalian, kenapa enggak yang di Pulau Jawa? Hmm. gitu oke, okay. okay, nanti kita juga akan tanya nih, uh, bagaimana maksudnya akhirnya sebuah program tahunan hmm. ini bisa menjadi uh, komunitas yang yeah. terus, uh, apa selama setahun ini hmm. aktif gitu ya, bergerak dan uh, Mbak ini kan juga koordinator yang di Bogor ya. Nanti yes, kita akan sir. bicara mengenai kegiatan-kegiatan dan pencapaian yang ada okay. di sana. Yeah. Tapi sesudah jadi yang satu ini, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia. thank <laughs> you Terima kasih anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia. Pemirsa, Hari Cinta Puspa ini memang ditujukan untuk para milenial siamam ya, Mam, ya? Yeah. jadi bagaimana kita dapat menumbuhkan kesadaran, kecintaan terhadap flora dan fauna Indonesia, terutama satwa liar yang masih Betul. ada di sini. Mungkin kita bisa kembali ke uh, tadi Mbak Reni dulu nih. Okay. Mbak Reni mau tanya kalau yes. Earth Hour uh, sendiri mm -hmm. gitu yang di Bogor saat ini kegiatannya gimana? Apakah aktifnya ketika di bulan Maret gitu mm -hmm. jelang uh, apa namanya satu jam itu mm -hmm. pemadaman serentak atau memang ada kegiatan rutin berupa sosialisasi? yang terus dilakukan secara aktif uh, di teman-teman di daerah, khususnya di Bogor. Nih. Nah, yang pasti kalau Earth Hour, uh, gak cuma matiin lampu aja. Hmm. Itu bahasanya switch, of ceremony. switch off ceremony. Jadi cuma hanya seremoni untuk mengingatkan orang cara hemat energi mudah hmm. cukup dengan 60 menit mematikan lampu. Sesuai dengan logo Earth Hour, hmm. 60 plus 60 menit mematikan lampu, plusnya dijadikan gaya hidup. Hmm. Nah, plusnya ini masih banyak nih. Nah, aksinya yang lain adalah biasanya kita uh, Earth Hour goes to school, hmm. edukasi ke siswa-siswi dari tingkat TK SD SMP dan SMA uhum. ada juga Earth Hour Goes to Kampus. Nah, kalau Earth Hour Goes to Kampus sekarang ini kita lagi kolaborasi dengan WWF hmm. itu ada namanya program beli yang baik. Itu lebih ke uh, uh, apa namanya program hidup ya. untuk uh, lifestyle, gaya hidup hmm. untuk. Consumption, production, uh, lifestyle sehari-hari. Apa dibatasi kah untuk teman-teman dalam belanja atau? Nah itu harus lebih lihat dulu produknya seperti apa. Lebih masa? ke secara keseluruhan. Ah. Jadi kalau untuk beli yang baik ini ada beberapa poin-poin beli yang ba beli yang baik namanya. Beli yang Jadi baik itu, hashtag beli yang baik. Hashtag ini. beli yang baik, beli yang lokal, hmm. beli yang alami, beli yang beli yang hmm. eco-label, beli yang perlu dan beberapa sampai akhirnya. Satu lagi original ya. Earth... <Gly> Tetap sampai akhirnya eh, setelah kita membeli-beli-belibri, uh... mau dibawa kemana sampahnya? Kita berpikir eh, dari semua aspek itu. Dan selain itu, itu eh, juga ada yang namanya program unggulan masing-masing kota. Hmm. Program unggulan masing-masing kota, kalau yang produk village Ya, Bogor sendiri sebenarnya kita ada di beberapa kota, tapi satu ini jadi eh, pegangannya Bogor banget. Itu ada kegiatan begal plastik. Oh, oh, nah mungkin Seram awal ya? Ya. <laughs> begal pasti gitu. pas, kita mulai tahun 2016, 2016 uh, karena waktu itu masih zaman ya, wah begal di mana mana nih gitu kan. Akhirnya kita gimana caranya ngajak, ah sebuah, gitu, nah, sebuah istilah dan merubah mindset orang kalau belanja jangan pakai plastik lagi deh gitu kan. Akhirnya suju, suju. itu cara milenial nah, ketika viral dibikin jadi kampanye nah, dan akhirnya tambah betul, viral lagi gitu ya. Nah, dari situ kita mikir kayak. Mobilitas belanja kan lumayan, harganya akhirnya waktu itu sempat sharing juga sama teman-teman Earth Hour di kota-kota lain dan juga Earth Hour Indonesia dan WWF. Gimana kalau kita bikin tasnya tas belanja itu dari kaos bekas? Oh. yang masih layak pakai. Hmm, dan jadi aranya, kita, cycle gitu ya. Nah, ya, Ayo. jadi ada kita kita buat Ayo. cuma gunting-gunting ikat-ikat tanpa dijahit segala macam itu jadi Ayo. akhirnya 2016 terlaksana. Itu sempat kayak apaan sih nih, apaan Ayo. sih biasa kan Ayo masyarakat berkembang sampai uh, sekarang dan gitu ya. Dan dan akhirnya pencapaian kemarin tahun lalu uh, alhamdulillahnya Wali Kota Bogor mena, uh, membuat sebuah peraturan wali kota okay. nomor 61 tahun 2018 Pembatasan tentang plastik. pengurangan penggunaan plastik okay. itu mulai di wilayah uh, retail yeah. dan dilanjut 2019 di 17 Agustus 2019 lalu Bupati mm. Kabupaten Bogor pun juga mengeluarkan hal sama okay. Jadi, okay. Uh, jadi ini sebuah gerakan yang akhirnya sudah diapresiasi yes. dan sudah ditindaklanjuti ah. juga dalam bentuk regulasi yeah. oleh pemerintah ya yeah. Nah <laughs> so, so. Uh, pemirsa salah satu juga yang menjadi tantangan bagi WWF dan juga kita ya dalam pelestarian yeah. satu ada dan flora dan fauna adalah juga tentang satwa liar. Nah, kita mau lihat dalam tayangan berikut ini bagaimana tentang konservasi satwa. Ini dia liputannya. Terkenal akan keindahan alamnya, Kulon Progo juga menjadi surga bagi para pemerhati alam. Siapa sangka, kabupaten yang kini tengah naik daun karena spot wisata alam yang indah, ternyata memiliki lembaga rehabilitasi yang fokus menangani satwa terancam punah. Bertempat di perbukitan Menoreh, Pusat Konservasi Wildlife Rescue Center atau WRC menjadi rumah bagi 165 ekor satwa yang terbagi dalam 24 spesies. Beberapa di antaranya termasuk dalam daftar satwa langka yang terancam punah, seperti orangutan, owa, elang, dan burung kasuari. Satwa-satwa tersebut merupakan hasil sitaan dari masyarakat yang secara ilegal memelihara satwa dilindungi. Wildlife Rescue Center Yogyakarta membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melihat aktivitas WRC dalam upaya penyelamatan satwa sehingga timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap satwa liar yang dilindungi sehingga satwa langka yang ada kini bisa bertahan dan tidak punah. Oke, kalau ngomongin soal WWF mungkin atau saya juga masih merasa bahwa ya udah gerakannya hanya at hour aja hmm. gitu. Padahal banyak sebetulnya nah, di balik itu kegiatan dia yang berkaitan dengan Puspa dan Satwa ini. Kita tanya ke Mbak Megi, Mbak Megi. Apa sebetulnya kegiatan atau program-program yang memang diusung oleh teman-teman ini selain tadi yang familiar di masyarakat adalah uh, si 60 plus ini atau at hour ini gitu. Iya. Uh, sebenarnya Earth Hour itu adalah entry point, ya. Kalau tadi Reni sebutkan bahwa ini gerakan untuk merayakan seremoni, tapi sebenarnya di balik itu pesan Earth Hour itu banyak termasuk soal menjaga keanekaragaman hayati. Di web sendiri, kita bicara ketika bicara program konservasi, kita ada program konservasi untuk spesies atau wildlife, gitu ya, tumbuhan dan satwa liar, kemudian menjaga hutan dan juga air sungai. sungai kemudian di kelautan dan perikanan, okay. lalu juga uh, program yang mengadres tentang uh, isu production and consumption, okay. footprint kita, mm -hmm. gitu. Jadi programnya ada banyak sekali yang kita kembangkan mm -hmm. dan sebenarnya setiap uh, anak muda, konsumen sebagai konsumen mm -hmm. maupun ap apapun dalam perannya sehari-hari itu bisa terlibat mm -hmm. dalam program-program tersebut. Mm -hmm. gitu. Sif Sifatnya uh, langsung aplikatif ke lapangan melakukan konservasi atau? Oh. Uh, hanya lewat legal saja artinya beberapa hmm. mungkin kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan itu baru teman-teman WWF lakukan fasilitasi atau mediasi. Iya. Um tergantung pada isunya, tidak harus selalu turjun ke lapangan gitu. Ada teman-teman volunteer gitu yang terjun langsung ke lapangan, misalnya melakukan pemantauan populasi-populasi sejumlah satwa seperti badak Jawa atau harimau Sumatera. Ada teman-teman kita tuh di ujung Kulon dan di Pulau Sumatera yang melakukan pemantauan. Ditempatkan, iya. Iya, jadi mereka entah menjadi volunteer atau tenaga enumerator untuk melakukan membantu kami melakukan penghitungan populasi, memantau status populasi itu ada juga tapi um, ada juga kegiatan-kegiatan atau keterlibatan yang bisa dilakukan hmm. di kota, hmm. gitu ya. Hmm. Misalnya kalau di kota berhubungan dengan uh, perdagangan satwa ilegal, okay. gitu, yeah. namanya juga ilegal ya, gitu. Hmm. Kita sebenarnya membutuhkan anak-anak uh, muda ini menjadi apa namanya mata dan telinga kita gitu untuk melaporkan jika melihat ada perdagangan satwa ilegal yang dilakukan nah itu ada kanal-kanal komunikasi yang bisa digunakan jadi kalau menemukan jadilah uh, pemuda yang aktif gitu ya bisa laporkan oh saya menemukan ada binatang yang hmm. dilindungi dijual di, di daerah ini 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 ya. itu bisa dilaporkan ya. pada pihak yang berwenang. Jadi memang peran anak muda itu juga dilibatkan ya. Hmm. Nanti Betul. pertanyaannya apakah anak muda ini uh, sudah cukup aware gitu tentang ya. bahaya yang akan terjadi di masa masa yang akan datang hmm. kalau misalnya lingkungan kita rusak atau satwa liar itu punah gitu tentang ya kita masuk kan, pelaporan kan? tadi juga Betul. ya. Betul, gitu. ke Pak Megi tapi tahan dulu jawabannya ya Mbak. Kita akan bahas sudah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap dibincang hal Indonesia. Terima kasih, pemirsa. Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Mungkin kita kembali langsung tanyakan ke Mbak Meggy, yeah. gitu ya. Mbak Megi, sebetulnya anak-anak uh. muda zaman sekarang kan memang trennya go green, gitu semuanya mm -hmm. ya. Tapi apakah mereka sebetulnya uh, memiliki kesadaran yang cukup, gitu, untuk uh, pengetahuan tentang ini? Aja deh, kalau nanti di masa datang uh, lingkungannya semakin hancur, yeah. ada satwa mm. yang punah, gitu. Akibatnya, mereka sebenarnya paham, nggak sih, anak-anak muda ini? Ya. Hmm. Sebenarnya uh, ya benar bahwa sekarang uh, kesadarannya sudah semakin meningkat, meningkat ya. gitu ya. Jauh dibandingkan kita mendingkan hmm. dengan waktu 3 5 tahun lalu lah hmm. gitu ya. Sekarang anak-anak SD aja hmm. kita bisa lihat mereka aware tentang hewan-hewan langka hmm. gitu kan dan um, kenapa kita harus menjaga hutan atau laut gitu, menjaga terumbu karang dan sebagainya hmm. itu ada. Hmm. Tapi sebenarnya kalau pemahaman keseluruhan hmm. mungkin uh, masih banyak PR yang harus dipelajari juga mm. oleh anak-anak muda zaman sekarang. Mm -hmm. Kita ketahui bahwa uh, kalau anak muda sekarang pada generasi milenial mm -hmm. semua serba cepat ya mm -hmm. gitu. Mau dapat informasi apa aja mm -hmm. itu uh, tinggal adik. klik aja gitu. Tapi mm -hmm. sebenarnya kalau untuk memahami um, keanekaragaman hayati, mm -hmm. bagaimana yeah. alam itu be uh, berfungsi mm -hmm. memberikan keuntungan manfaat bagi kita dan kenapa kita harus menjaganya itu sebenarnya mm -hmm. butuh pencarian yang yang harus penelusuran nah, gitu betul. ya. Jadi Um, itu mungkin PR-nya buat teman-teman mm -hmm. anak muda kita supaya mm -hmm. terus rajin mencari informasi mm -hmm. dan tidak uh, puas dengan satu jawaban mm -hmm. saja mm -hmm. gitu mm -hmm. tapi tetap harus men mencari kayak fungsi rantai makan apa sih kita harus menjaga harimau mm -hmm. untuk sebenarnya ada hubungannya sama hmm. Sistem itu uh, menjaga ekosistem hmm. kita dan kehidupan kita juga. reason, -reason hmm. tadi ya keseimbangan tadi. Betul. Jadi tugas Reni tadi membuat informasi ya <laughs> nah, supaya teman-teman muda yang lain bisa betul. bisa tahu uh, awareness juga kebangun gitu. Ya. Ren sebetulnya selain uh, kegiatan teman-teman yang tadi ya hmm. campaign media sosial sana sini gitu, hmm. apalagi sih sebetulnya si uh, pendekatan teman-teman Terhadap misalnya komunitas yang lain atau ada enggak sih teman-teman ini punya pendekatan dengan pemerintah gitu. Secara khusus gitu dari legalitasnya dikoreksi hmm. dan juga atau mengajukan rancangan khusus dari teman-teman kah gitu. Nah kalau misalkan Dear Tower sendiri uh, kita memang untuk awal itu direct sama hmm. WWF ini hmm. untuk kita buka jalan pertama ke pemerintahan hmm. gimana caranya kegiatan kita nggak ilegal hmm. dan justru kalau bisa pemerintah support hmm. gitu jadi pertama membuka jalan ke pemerintahan hmm. setelah itu uh, kita ajak kolaborasi komunitas-komunitas hmm. yang ada di kota masing-masing kayak gitu nggak cuma komunitas lingkungan aja tapi komunitas lain misalkan kayak komunitas uh, olahraga kayak terakhir kita melakukan penggalangan dana hmm. untuk teman-teman yang ada di pekanbaru okay. bersama dengan komunitas olahraga hmm. seperti Uh, untuk yang terakhir itu jumlah donasi mm -hmm. itu akan uh, dibayarkan dengan lari teman-teman oh, pelari okay. yeah. dan jumlah donasi Konversi ya, ya jumlah donasi trend. akan dibayar dengan squad teman-teman hmm. dari komunitas yang lain hasilnya untuk itu. apa tuh uh, hasilnya uh, jadi kayak kalau untuk sekarang kayak donasi nggak udah nih kasih uang hmm. dah, kasih. Hmm. tapi orang akan lebih terlibat. aware hmm. ketika itu terlibat ketika kayak aku nggak bisa ngasih uang nih nggak bisa materi hmm. untuk donasi aku kasih tenaga, uh, tenaga aku aja hmm. kayak gitu jadi kamu yang bayar aku yang bayar pakai tenaga hmm. kayak gitu tuh jadi kayak lebih fun dan hasilnya pun banyak orang yang terlibat dan jadi lebih banyak Se convert terlibat. ke gaya hidup ya. sehat juga ah. kan? ya yeah. hmm. jadi tetap kolaborasi ya kolaborasi, ke pemerintah juga terkena ada program-program dari pemerintah juga yang tidak terlalu diperhatikan nah teman-teman nah, coba capture itu ya iya ya. betul juga dan, dan, dan sampai jadi regulasi seperti sekarang nah, dibogor kan sorry. dan nggak nggak jarang juga kayak program pemerintah punya program-program bagus tentang lingkungan tapi nggak ke expose sama masyarakat luas nah dengan adanya art hour uh, beberapa tahun ini uh, dari dinas lingkungan di kota bogor sendiri hmm. pun merasa terbantu hmm. kayak gitu jadi program mereka terjalankan kita pun punya kegiatan hmm. ya. dan banyak orang yang merasakan impact. Ya. Baik, kalau okay. gitu terima kasih banyak Mbak Rani dan Mbak Megi telah berbagi bersama kita. Sukses-sukses dengan Web Indonesia dan m ya. Baik, pemirsa Kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya selepas yang satu ini tetap di Halo Indonesia.